Okay, tuan-tuan yang baru masuk dalam Google Meet taklimat pada petang ini, boleh isikan kehadiran tuan-tuan dalam link Google Form yang saya baru dah dua kali, tiga kali saya send dalam apa nama ruangan mesej tu ya. Okay, saya pun dah rekod. Okay. Dan ya, Cikgu Saoda, ada pertanyaan ke? Tak je kot, tak ada tangan ke? Biasanya orang kat tangan ni kalau nak tanya soalan. Baiklah. Tuan-tuan, kita mulakan ya. Kita mulakan taklimat kita. Dan taklimat ini ya, saya rakam dalam Google Meet. Dan saya akan upload ke dalam YouTube Anjung Ilmu. Ya. Yang ini dia bukan live streaming ya. Maksudnya saya akan upload ke dalam YouTube. Jadi mana rakan-rakan yang tak dapat hadir ataupun hadir separuh je, bolehlah lihat dalam YouTube Anjung Ilmu. Baiklah. Kita mulakan kita punya taklimat kita pada petang ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam Perak Sejahtera 2030. Salam anak yang baik lagi cerdik. Salam We Deliver. Kepada barisan para pembentang yang hadir pada petang ini yang terdiri daripada pegawai JPN, pegawai PPD dan juga rakan-rakan guru yang saya hormati dan saya muliakan. Okey, pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan kerana hadir dalam taklimat kita pada petang ini. Semoga taklimat kita ini dapat beri panduanlah kepada tuan-tuan. Yang kedua, saya juga ambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan kerana terpilih sebagai pembentang bagi kolokium Pendidikan Negeri Perak bagi tahun 2024. Okay. Jadi sebelum kita meneruskan taklimat kita, eloklah bagi kita yang beragama Islam, kita mulakan majlis kita dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah tuan-tuan, Kolokium Pendidikan Negeri Perak. Jadi untuk makluman mungkin ada setengah-setengah pembentang saya tengok yang dah biasa join, dah biasa apa nama menyertai pembentangan tahun 2023 ada, 2022 pun ada. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, jadi kolokium di Negeri Perak ini kita laksanakan secara dalam talian. Dia bukan bersemuka tapi dalam talian, yang mana kita akan menggunakan saluran YouTube. Saluran YouTube untuk di broadcast kepada para penonton. Okay. Dan para pembentang, juri dan juga moderator akan menggunakan aplikasi StreamYard dalam talian untuk membuat pembentangan. Okay. Kita teruskan. Okay, pengenalan, kolokium di Dekan Negeri Perak ini adalah satu platform kepada tuan-tuan untuk membentangkan kajian tindakan, inovasi PDP dan juga success story, success story guru baru. Okay. Jadi guru-guru dan pegawai diberi peluang untuk membentangkan artikel, kajian tindakan, inovasi dan juga berkongsi kisah kejayaan.
Dan diharap perkongsian-perkongsian ini dapat membantu meningkatkan kemenjadian murid, potensi akademik murid lah. Kemudian yang keempat, meningkatkan profesionalisme semua warga pendidik dan seterusnya membudayakan kajian tindakan dan inovasi setiap tahun. Dan kolokium ini sebenarnya satu platform kepada tuan-tuan juga sebagai salah satu platform tuan-tuan untuk membentangkan kajian jika tuan-tuan nak memohon guru cemerlang. Sebab untuk mohon guru cemerlang ni kena ada penulisan. Okay? Jadi ini adalah satu peluang lah di peringkat negeri. Jadi tuan-tuan telah bentang di peringkat daerah. Jadi dari peringkat daerah tu kami pilih lah. Kami pilih artikel-artikel yang mengikut kuota yang ditetapkan untuk dibentangkan di peringkat negeri. Memang kalau tuan-tuan lihat pembentangan artikel bagi inovasi PDP dan juga kajian tindakan, guru memang ramai. Asalnya saya nak buka satu bilik saja untuk inovasi PDP dan juga kajian tindakan, tapi memandangkan ramai yang mendaftar dan juga memohon. Jadi setelah berbincang dengan para penyelaras bimbingan untuk kolokium, maksud dia di peringkat daerah dengan SRC Plus, jadi saya menambahlah room bagi kajian tindakan dan juga inovasi PDP aliran perdana dan tingkatan 6. Okay, jadi tujuan dia yang pertama untuk meningkatkan bilangan penyertaan warga pendidik yang berfikiran kreatif dan inovatif dalam menghasilkan penyelidikan. Okay. Jadi segala pembentangan ini diambil rekod dalam PSO kluster 4. Maksud dia PSO kluster 4 ni dia mengambil kira berapa banyak inovasi ataupun kajian tindakan yang dihasilkan oleh guru dan juga murid. Campur semua. Jadi itulah keperluan kita mengadakan kolokium lah setiap tahun. Okay. Yang kedua, menerapkan konsep kan, warga pendidik menghasilkan penyelidikan yang memberi nilai tambah kepada PDP dan juga kualiti pencapaian perkhidmatan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi digital guru. Waktu kita buat dalam talian, selarilah dengan tema kolokium kita. Lupa saya nak buat di muka depan tadi pendidik jauh hari digital pemangkin negara madani. Jadi selarilah dengan kita punya teras kedua dasar pendidikan digital KPM yang mana kita nak menyasarkan pendidik kompeten digital. Okey, waktu kita gunakan Sriyat, kita gunakan YouTube, pembentangan gunakan perisian-perisian yang tertentu. Alamak. Okey, maaf tuan-tuan, saya terkeluar dari talian. Begitu line ni ada masalah petang-petang ni pula. Okey, untuk mengatakan tuan-tuan, okey, kolokium di Kandung Perak ni kita buat pembentangan dan talian pada awalnya tahun 2021 pembentangan itu secara live. Okey, secara live maksud dia waktu tu tuan-tuan bentang di hadap bersama juri lah ya. Tapi bermula 2022 kita rakaman maksud pembentangan tu secara rakaman. Okey, cumanya habis pembentangan rakaman dimainkan, tuan-tuan akan bersesi soal jawab yang tu live bersama dengan para juri lah.
Ini adalah kerana pada tahun 2021 masa dilaksanakan ini berlaku bila pembentang macam saya tadilah terkeluar ada talian. Bila terkeluar ada talian nak masuk balik tu lama pula. Okey, itulah apa nama antara punca lah sebab kita buat rakaman. Sebab tu kalau ikut dalam time frame sepatutnya kita buat taklimat teknikal rakaman video cuma kita saya tak buat hari ni kita bagi taklimat saja. Jadi yang mana taklimat teknikal yang simple-simple tu saya akan ajar tuan-tuan lah yang susah-susah tu nanti tuan-tuan boleh minta bantuan penyaras bimbingan menggunakan khidmat green screen di USTP, di PKG ataupun di sekolah tuan-tuan sendiri. Kadang-kadang sekolah-sekolah ni pun canggih ya. Ada green screen. Jadi boleh gunakan ya. Okey, kita teruskan. Baiklah tuan-tuan. Ini kita punya timeline kita ya. Sebenarnya timeline ni pun dah berganjak-anjak sebenarnya ya tuan-tuan. Maklumlah ada apa kata tugasan-tugasan yang datang tiba-tiba jadi terpaksa lah kita nak nak buat pemilihan mengumpul artikel-artikel makan masa. Jadi ini kita lihat di sini pada kalau kita lihat 26 Julai tu bengkel teknikal rakaman video tapi kita tak dapat adakan kita buat pada hari ni dia dah drag sikit masa kemudian penghantaran video yang ni yang saya sebut tadi video secara rakaman. Jadi tuan-tuan perlu menghantar gambar dan juga video pada 21 Ogos okay, selewat-lewatnya bukan pada kalau tuan-tuan buat cepat cepatlah hantarnya sebab saya akan saya akan upkan pautan Google Form dalam grup Telegram. Okey, saya rasa mungkin tak ada masalah tuan-tuan masuk dalam grup Telegram tu sebab saya pelik juga sebab ada pembentang yang kata QR code tu expired. Tapi saya tengok okey je ramai juga yang boleh masuk ikut link tu QR code tu. Okey, kemudian pada 23 dan 26 hari bulan kita akan ada karaktai. Okey. Jadi 23 dengan 26 ni kita akan pecah kumpulanlah ya. Maksudnya bukan semua pembentang akan ada pada 23 dan juga 26. Jadi kita bagi-bagilah sebab kalau kita adakan serentak dua kali itu teknikal pun pening sebab pembentangan kita lima pembentangannya satu hari. Jadi kita nak buat raktai ni jadi ramai kan. Okey. Jadi kita hadkanlah dan yang ni kita punya acara utama kita pembentangan kolokium di Kan Negeri Perak kita bermula daripada 27, 28 dan juga 29 Ogos. Kemudian pada 30 Ogos kami akan paparkan pembentang-pembentang yang menang lah yang menang dalam YouTube Anjur Ilmu. Okey. Kemudian pada 5 September kita akan panggil para pemenang untuk majlis penyampaian hadiah lah. Okey. Yang ni kita buat bersemuka yang mana majlis penyampaian hadiah ini kami buat bersekali dengan konvensyen Duta Guru dan juga Guru Cemerlang. Okey. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan juga ada konvensyen Duta Guru dan Guru Cemerlang ni buat bersemuka. Okey. Pada 4 dan 5. Okay, maksud dia bermula 4, habisnya 5. Jadi penyampaian hadiah itu kolokium akan join sekali. Ya. Okay, kita teruskan.
Okey, kita lihat kategori-kategori yang ada. Okey. Inovasi PDP aliran perdana tingkatan 6 ada 30 pembentang. Okey. Jadi bila 30 ni, ini yang saya kata untuk yang 30 ni ada dua room, dua bilik. Jadi maksudnya satu bilik ada 15 pembentang. Satu hari ada 5 pembentangan. Jadi maksudnya 5-5-5 lah. Okay. Bagi inovasi PDP bidang khas, ada 12 12 pembentangan. Jadi untuk 3 hari itu dia jadi 4-4-4. Okay. Kemudian kajian tindakan pendidikan sama juga seperti inovasi PDP aliran perdana dan tingkatan 6 tadi, ada 2 bilik. Ada 2 bilik. Tambahkan split. pun konsepnya sama juga, 5-5-5. Kajian tindakan pegawai JPN PPD ada 6 pembentangan. Jadi untuk rakan pegawai JPN dan juga PPD, pembentangan akan berlaku pada hari pertama dan hari kedua. Hari pertama 3, hari kedua 3. Okay. Kemudian success story guru baru, ada 15 pembentangan. Okay. Untuk success story guru baru ini, dalam senarai ada 20. Dalam senarai ada 20. 20 tu kami panggil juga hari ini. Dan saya dimaklumkan oleh pegawai penyelarasnya, Encik Yan Syarin. Dalam 20 itu akan di-shortlist lagi. Akan shortlist lagi-lagi untuk dapatkan 15 saja. Jadi untuk success story, belum ada mutamat lagi yang 15. Okay, jadi jumlah pembentangan kita untuk kolokium pada tahun ini adalah sebanyak 93 pembentangan. Bukan 93 orang, tuan-tuan. Pembentangan. Sebab satu pembentangan tu ada yang individu seorang, ada yang berdua dan ada juga yang 3 orang. Okay? Kalau ikut bilangan orang ni ramailah. Cuma ini bilangan pembentangan. Okey, butiran pelaksanaan dia seperti ada saya sebut tadi, pada 27, 28 dan 29 Ogos, bermula 2:30 petang hingga pukul 5, tapi biasanya dia akan drag juga, dia akan drag juga sampai kadang-kadang 5:30 pun ada juga, sebab itulah kadang-kadang masalah talian dan sebagainya. Dan strategi, kaedah pembentangan kita, kita menggunakan StreamYard. Untuk pembentangan dan juga penjurian, jadi di situ saya beritahu tadi, seperti tadi, 5 pembentangan bagi setiap kategori pada setiap hari. Okay. Dan saluran YouTube, kita akan broadcast untuk tontonan rakan-rakan guru yang lain. Sebab tuan-tuan boleh promote kepada rakan-rakan tuan-tuan di sekolah untuk menonton pembentangan tuan-tuan. Okay. Kemudian penyampaian hadiah dibuat pada 5 September pada jam 2 petang. Okay. Waktu pagi tu sebenarnya ada lagi konvensyen Duta Guru tu. Cuma kita hadir waktu sesi penyampaian hadiah lah. Bertempat di USAS, Kuala Kangsar. Okay. Itu maklumat untuk tuan-tuan. Okey, ini yang saya sebut tadi itulah, jadual pembentangan untuk tuan-tuan lihat. Okey, yang saya kata berapa pembentangan satu hari. Okey, dan di bawah pembentangan itu dalam setiap kotak itu saya tuliskan ada 001, 005. Itu adalah ID pembentang. ID pembentang yang tuan-tuan pegang. Okey, sebab kami tak sebut nama. Teknikal akan sebut ID pembentang untuk muncul. Dan ketika sebut ID tu, tahulah grup mana, grup mana. Sama ada individu ke.
Sekejap ya tuan-tuan. Okey, maaf lagi sekali, saya juga terkeluar. Ha, belum lagi buat, belum lagi saya masuk pembentangan pun dah terkeluar dah. Ya. Okey, kita teruskan ya tuan-tuan. Ha, tuan-tuan boleh lihat di sini. Slide ni juga saya akan share ya, dalam grup. Ha, itu tujuannya saya buat grup. Oh ya, yeah. Pasal grup ya. Pada tahun-tahun sebelum ini, setiap bilik lain-lain dia punya grup Telegram. Tapi bila nak menguruskan pening juga. Jadi saya fikir pada tahun ini, kita buat satu grup je. Buat satu grup je. Tapi dalam grup tu ada topik ikut, ikut apa nama, bilik lah senang. Jadi maksud dia jika apa-apa yang nak dimaklumkan, berfokus terus ikut topik tu. Maksud dia tuan-tuan, kalau grup, tuan, hanya orang dalam grup tu yang nampak kan. Kalau jadi kita create topik macam ni, jadi walaupun mana-mana pun dalam mana-mana grup pun, semua boleh lihat apa pengumuman. Okey. Cumanya pengumuman yang yang umum, saya akan postkan dalam yang utama tu lah, yang informasi tu. Jika contohnya ada perubahan apa nama, pembentang, contoh pembentang tak dapat join pada hari tu. Ada apa nama, kursus ke apa benda, jadinya saya akan post makluman tu ataupun perubahan tu mengikut topik, topik bilik tu lah. Itu dia untuk makluman tuan-tuan. Okey. Okey. Yang ini, tuan-tuan kalau nampak lah ya. Sebab saya screenshot saja daripada Google Sheet. Tapi tak apa, saya akan postkan semula. Jadi inilah dia senarai-senarai pembentang bagi bilik yang pertama. Kalau tuan nampak, tuan-tuan besarkan punya screen tu. Mungkin tuan-tuan nampak lah. Jadi yang ada warna kelabu tu maksud dia individu lah tu. Ataupun mungkin dua apa, dua orang dalam kumpulan tu. Itu yang saya warnakan kelabu. Sekejap ya. Keluar lagi. Oh, saya pun pelik ya, sebab petang ni internet saya begitu mencemburui saya. Berapa kali terkeluar. Okey. Kan dah terkeluar dah. Saya share lagi sekali ya. Kemudian saya sharekan juga kepada tuan-tuan form kehadiran ya, bagi yang baru masuk ya. Form kehadiran tolong isikan. Saya akan masukkan dalam SPLKPM untuk tempoh 2 jam. Okey, next lagi. Okey. Tuan-tuan boleh lihat sekali imbas sajalah. Apapun saya akan postkan juga slide ni dalam grup kita selepas habis taklimat. Okey, untuk bilik 2. Okay, ini senarai dia. Apa yang penting di sini, tuan-tuan perlu semak sebab bila saya set numbering ni,
ID-ID ini, saya mungkin tak nampak ya. Mungkin tuan-tuan juga layak membentang untuk kajian tindakan. Okay, contohnya ya. Dan kajian tindakan tu pula clash pada hari yang sama juga dengan inovasi PDP. Jadi di situlah saya minta tuan-tuan jika ada clash macam tu, saya minta tuan-tuan komen dalam mengikut topik, topik mengikut bilik tu. Supaya kami tahulah, bila kami tahu kami akan buat penyusunan semula, kami akan bertukarkan dengan rakan pembentang yang lain. Okay, untuk bilik dua. Untuk bilik tiga, inovasi pendidikan khas, saya belum ada final senarai lagi ya. Saya akan dapatkan daripada penyarahnya, Encik Ahmad Maswan. Okay. Okay, kajian tindakan pendidikan, tuan-tuan boleh lihat. Nama-nama tuan-tuan ada di sini, tuan-tuan dapat lihatlah siapa yang bentang pada hari pertama, hari yang kedua dan hari yang ketiga. Okay, saya next. Tak apa, saya akan post juga dalam dalam grup. Okay, bilik yang kelima. Untuk kajian tindakan. Kemudian bilik enam. Ini untuk rakan-rakan di JPN dan juga di PPD lah. Untuk dua hari, hari pertama dan juga hari yang kedua lah. Bilik ketujuh, success story. Untuk success story, saya akan dapatkan kita memang panggil 20 orang, tapi final pembentangan 15. Jadi saya dimaklumkan oleh Encik Yang Syahrin, 20 yang tersenarai itu akan dipanggil lagi dalam Google Meet bersama penyaras lah, Encik Yang Syahrin dan juga Encik Bakri lah. Jadi dah dapat 15 tu, baru saya boleh set dia punya ID. Okay. Dan ini juga saya perlu semak juga dengan pembentangan lain. Sebab ada juga guru baru ni, dia ada dalam success story dan dia juga ada dalam kajian tindakan ataupun dalam inovasi PDP. Jadi yang tu saya kena semak supayanya tidak membentang pada hari yang sama. Okey, persediaan pada tuan-tuan. Ni penting ni tuan-tuan. Yang pertama, saya akan postkan satu Google Form ke dalam grup kita. Okey. Yang mana Google Form tu akan minta butiran nama tuan-tuan, ketiga-tiga orang, dan ketiga-tiga orang tu perlu masukkan gambar. Gambar perlu masuk. Kemudian perlu masukkan video lah, video pentangan. Okey, untuk gambar pentangan, kami perlukan untuk kami buat video teaser, montage, dan juga untuk inilah pemenang lah, gambar yang sama juga kami akan gunakan. Jadi ini dia punya kriteria lah tuan-tuan. Kita ambil gambar tu posisi macam mengiring, nampak kemas. Kemudian separuh badan. Okay. Separuh badan tu kiranya sampai pinggang lah. Kemudian walaupun separuh badan, tuan-tuan jangan orang kata ngam-ngam dia punya apa nama, crop dia tu. Sebab apa? Sebab kami biasa gunakan Canva lah. Jika tuan-tuan crop ngam-ngam dengan badan, kami dah tak boleh nak adjust dia punya apa nama, kedudukan. Maksud dia biar dia ada ruang yang lebih di tepi-tepi tu. Supaya kami boleh adjust lah, dapat ngam-ngam dalam dia punya frame, dalam frame gambar tu. Okay. Kemudian latar belakang tu warna cerah. Warna putih ke, biru ke, sebab senang nak remove background dia dalam gambar nanti. Kemudian ini penting lah. Ni jangan foto selfie tuan-tuan. Foto selfie jangan bagi.
biar tangkap macam biasa, ambil minta kawan tangkap ke, eh, duduk belakang banner yang warna cerah ke, eh, ataupun di dinding yang cerah, okey. Sebab gambar selfie ni dia jadi macam mana tuan-tuan, eh? Dia jadi bahagian kepala tu besar, lepas tu ke bawah ke kaki dia kecil. Ha, tak nak gitulah. Dia jadi macam tirus gitu, eh. Okey. Format file dalam bentuk image, ya, yeah, sama ada JPEG ataupun PNG lah, ya, yeah. Dan bila tuan-tuan upload, apa nama gambar tuan-tuan tu, sila namakan ikut nama tuan-tuan, sebab saya takut nanti nama lain gambar rakan yang lain pula, jadi kita perlukan nama dalam file tu rename ikut nama, eh. Okey. Dan dalam Google Form yang sama juga, tuan-tuan perlu uploadkan video pembentangan. Okey, video pembentangan. Okey, kerana pembentangan kita menggunakan StreamYard lah. Dalam video pembentangan ni, tuan-tuan perlu jelaskan mengenai kajian yang tuan-tuan lakukan, Ida Wasi dan juga Katie, ya, ataupun success story. Kemudian ratio, maksud dia ada punya scale, 16x9. 16x9. Durasi video. Yang ni saya kena tekankan kepada tuan-tuan, sebab kita masa tak cukup, ya. Sebab kita dah drag masa. Jadi saya mohon tuan-tuan, macam sebelum-sebelum ni kami ada masa untuk menyemak orang kata apa, tempoh video tu, ya. Jadi kali ini mungkin sukar, ya, sebab kami pun ada komisen Duta Guru juga. Saya pun terlibat juga. Jadi saya mohon bantuan tuan-tuan memang bagi orang kata video tu dalam tempoh 10 ke 15 minit. Okey. Tuan-tuan buat video dan upload, eh. Kemudian format video dalam bentuk MP4 lah, eh, dalam bentuk MP4. Resolusi video 720 ataupun 1080 HD dia panggil, eh. Okey. Size video lebih kurang di bawah 500 MB, ya, sebab takutnya bila nak upload ke StreamYard, technical dia akan upload ke StreamYard untuk standby video tu, kalau takut terlampau besar dia tak support, ya. Kemudian quality audio, suara yang jelas, ya. Kalau suara yang jelas ni tuan-tuan mungkin boleh guna apa nama mic ke, ataupun yang beli yang apa nama tu, alah, apa nama yang beli tu, yang biasa content creator pakai tu dekat apa nama, dekat baju tu kan, macam tu lah kata, eh, nak bagi suara jelas. Okay. Kemudian ada yang bertanya, okay, nak bentang guna apa, ya, guna PowerPoint ke ataupun yang lain-lain ke? Terpulang kepada tuan-tuan, terpulang kepada tuan-tuan. Jadi yang saya ajar yang simple, okey, yang simple. Yang pertama, kaedah paling mudah sekali yang macam ni lah, Google Meet, okey. Tuan-tuan Google Meet, tapi Google Meet diri sendiri, ya. Google Meet diri sendiri, kemudian rakam, dah rakam tuan-tuan, download lah, download dulu, sebabnya dalam Google Form tu kena upload, okey. Tuan-tuan download dan juga upload semula dalam Google Form. Itu yang paling, yang paling senang sekali, ya. Gunakan Google Meet tapi bentang diri sendiri, tak ada orang, ya. Hanya tuan-tuan dan grup tuan-tuan sajalah. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, okey, saya tunjuk, yang kedua menggunakan PowerPoint. Okey, kalau tuan-tuan dia biasanya apa nama, Microsoft Office 365, eh. Kalau yang bawah dia tu saya tak pasti. Okay, saya tunjukkan. Mana PowerPoint saya nak try ni? Sekejap, ya, saya nak cari dulu. Dia
Okey, tuan-tuan nampak? Yang ni saya present dalam gambar tadi ya. Saya download sebagai PowerPoint. Okey, untuk PowerPoint pun senang juga tuan-tuan. Tuan-tuan nampak di atas ni? Tuan-tuan nampak di atas, tekan record. Nampak? Oh, sebabkan dia clash ya. Dia clash di situ. Sebab apa? Sebab saya Google Meet, kemudian dia clash kat kamera. Jadi sebenarnya, bila guna PowerPoint tuan-tuan, dia ada batang record di atas ni ya. Dan ada kamera, dia akan di bahagian sini ni akan keluar muka tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan boleh terus buat pembentangan. Kemudian tuan-tuan boleh tekan escape kalau tuan-tuan nak stopkan dia punya rakaman. Macam tu. Okay. Tuan-tuan boleh stopkan rakaman. Kemudian dia akan simpan dalam bentuk MP4. Okay. Tuan-tuan boleh cubalah. Kemudian. Okay. Seterusnya, yang ni simple. Canva. Okay. Seterusnya Canva. Tuan-tuan nampak macam saya papar ni kan? Tekan present. Tuan-tuan nampak? Kalau tuan-tuan biasa menggunakan Canva lah. Present and record. Tuan nampak tak ada apa nama? Muka kita lah. Dia bagi contoh. Akan papar lah. Kemudian next. Okay. Bila dah rakam, kita boleh download kita punya rekod tu dalam bentuk MP4. Dia akan simpan dalam bentuk MP4. Okay. Tak lama pula. Yeah. Okey, yang ketiga, screen rec ni tuan-tuan boleh cari dalam internet, okey. Screen rec. Dia percuma je tuan-tuan ya. Okey, boleh download free saja. Okey. Bila tuan-tuan download, tuan-tuan boleh guna sama juga konsepnya. Okey, saya nak cuba di sini ya. Dapat saya tarik ke sini. Okey, tuan-tuan nampak ya. Okey, screen rec. Bila guna screen rec, tuan-tuan boleh klik macam ni ya. Bila dah install, dia ada keluar macam kecil lah di sini ya. Macam orang kata apa, taskbar dia ya. Menu bar dia. Jadi di sini tuan-tuan klik gambar recorder. Kemudian tuan-tuan highlight. Maksudnya kalau saya semua screen ni lah. Ya. Okay. Lepas tu dia akan keluar. Oh, saya gunakan extend apa? Extend monitor. Pada monitor yang ori ni dia nampak dia punya button untuk play apa? Button untuk stop recording. Okay. Jadi bila dah stop recording, dia akan simpan dalam galerinya. Okay, sekali-sekali saya tunjuk. Galeri recording akan berada di sini. Saya tunjukkan saya drag balik, saya tarik. Nampak tuan-tuan? Ya, yang ni dia, video dia yang saya try tadi. Yang ni mudah juga screen recording ni. Kalau kelebihan screen recording ni, tuan-tuan nak bentang dalam PowerPoint pun boleh. Tuan-tuan nak bentang dalam Canva ke ataupun nak gunakan perisian yang lain, Prezi ke dan sebagainya, tak ada masalah. Sebabnya dia merekodkan skrin tuan-tuan. Jadi tak kisah nak gunakan pembentangan apa. Kalau macam PowerPoint tadi, dia memang rakam dalam bentuk PowerPoint lah. Kena masuk PowerPoint, dia rakam.
Kalau Canva pun, guna-guna Canva lah macam tadi. Ya. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Ya. Yang tu yang saya, apa nama, dapat ajar tuan-tuan. Ya. Okay. Google Meet yang paling mudah. Kemudian yang kedua, PowerPoint tapi kena Office 365. Okay. Kemudian Canva. Tuan-tuan boleh gunakan Canva macam saya. Saya gunakan Glimmer. Eh. Jadi secara tak langsung, jika kita rajin guna Canva dan Delima ni, kita keraplah login Delima. Jadi apa nama, counter untuk guna Delima tu pun meningkat. Elok begitu. Apa tu SI? kemudian ada satu lagi nama dia ScreenPal. Screen PAL pun ada juga. Tapi saya tak gunalah, semua tengok-tengok dalam YouTube sambil-sambil orang kata nak tengok tutorial tu, saya nampaklah satu nama software tu. Dia mirip-mirip kepada screen rap juga. Kemudian yang keempat, yang ni saya tak dapat ajar sebabnya saya pun tak apa mahir. Tapi yang ni yang terbaik lah. Yang ni apa nama, boleh buat yang green screen tu, yang boleh buat green screen seboleh-bolehnya. Kalau tuan-tuan nak menggunakan OBS studio ni, tuan-tuan boleh minta bantuan kepada penyaras bimbingan masing-masing lah, daerah masing-masing, untuk menggunakan khidmat di USTP lah. Sebab apa, kalau tuan-tuan lihat ayat di bawah tu, bagi memberi sokongan kepada peserta dalam menghasilkan video dan meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ICT, video pentangan terbaik setiap kategori akan dipilih sebagai pembentang kreatif. Okey. Anugerah pembentang kreatif ni dia tidak kira tentang konten, okey, tapi dari segi kreativiti. Kreativiti tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan boleh adakan diri sendiri tu, di sebelah tu ada dia punya pembentangan, tuan-tuan berada dalam pembentangan tu, guna green screen lah. Kemudian walaupun buat begitu, kena tengok juga adakah pembentangan tuan-tuan itu penuh dengan unsur-unsur multimedia. Kalau dia pembentangan macam slide kaku je, walaupun tuan-tuan green screen, tapi pembentangan tu tak dapat hidup, yang tu pun ambil kira juga. Mungkin tuan-tuan masukkan video, ada dia punya simulasi, tentulah. Barulah, walaupun tuan-tuan berada dalam green screen, tapi pembentangan tu menarik, orang kata kan. Kemudian walaupun masukkan video, tuan-tuan buat video, tapi dalam pembentangan tu ada video. Bukanlah memaksud video yang dimasukkan tu, okey, sila lihat video kenaan. Lepas tu, orang kata tengok video tu je dah habis pembentangan. Bukan begitu. Maksudnya sambil video tu dia mainkan, tuan-tuan buat pembentangan tu. Contohnya tuan-tuan nak menunjukkan pelaksanaan inovasi itu dalam apa nama, dalam bilik darjah, tuan-tuan boleh mainkan video, tapi tuan-tuan menjelaskan, okey, bukannya menonton video tu nanti habis apa nama tempoh 10 ataupun 15 minit yang ditetapkan itulah. Okey, untuk panduan lanjut, tuan-tuan boleh lihat taklimat teknikal pembentangan video. Oh, pasal muka pembentang. Ya, betul. Kena adalah muka pembentang tu. Takut nanti guna orang lain yang bentang. Gitu ceritanya. Okay. Boleh cikgu pasal apa tadi Oh, pasal penggunaan OBS Studio ni, tuan-tuan boleh lihat video tahun 2022 dalam YouTube kami lah, Anjung Ilmu, dalam YouTube Anjung Ilmu Guru Perak, ada video lama, bengkel teknikal penyediaan video, okay, tahun 2022, yang tu kami buat menggunakan apa nama ni lah, di bilik SSTP lah, okay. Jadi ataupun tuan-tuan boleh melayari YouTube, tengok tutorial-tutorial yang menggunakan software-software yang lain. Ada juga yang macam OBS, nama dia VMix. VMix ni pun macam OBS tapi yang berbayar lah. OBS ni dia open source, okay? Open software. Okay, jadi kriteria ni penting, tuan-tuan. Seperti yang saya minta.
Macam dulu masa tahun 2022, saya minta tuan-tuan masukkan link. Masalah bila masukkan link, apa yang berlaku? Bila kami nak apa nama, nak download tak lepas. Sebab ni dia jadi macam restrict. Gitu, jadi senang cerita, tuan-tuan upload video tu. Jadi maksudnya video tu akan masuk dalam Google Drive saya lah. Jadi bila masuk Google Drive saya, tak ada masalah untuk kami download video tu. Sebab kami akan serahkan video tu mengikut pegawai teknikal, mengikut setiap bilik. Jadi setiap hari, dia orang akan standby upload siap-siap. Kalau ada 5 bentangan tu, 5 video dia upload kat awal-awal dah. Sebab kalau lepas orang membentang baru nak upload ke dalam streaming liat memang lama. Biasanya mereka akan upload awal-awal ke 5-5 pembentangan tu. Okay, bila pembentang yang lain tukar, dia terus play saja. Okay. Dan gambar penting sebab kita sebelum kita mulakan pembentangan, kita nak mainkan orang kata apa, video montaj menunjukkan okay, pembentang-pembentang dalam bilik tu. Okay. Jadi sebab tu kita perlukan gambar lah. Okay, saya teruskan. Aliran pembentangan. Yang ni nak bagi tahu tuan-tuan bagaimana situasi semasa pembentangan tu. Yang pertama sekali, countdown akan dimainkan. Kalau tuan-tuan biasa lihat open classroom, kalau yang ni lah SPM, STPM, yang SPM lah, ataupun tutorial-tutorial lain, bukan tutorial, apa nama, baking-baking yang lain, dia ada main, dia punya countdown masa dia tu. Jadi countdown akan dimainkan. Selepas countdown dimainkan, video montaj, video montaj ni yang tu lah, yang ada gambar-gambar tuan-tuan tu, akan dimainkan. Selepas habis video montaj, technical akan upstage juri. Okay, mereka ada upstage juri. Juri akan, moderator, pengerusi. Jadi pengerusi akan memperkenalkan juri. Jadi technical akan up apa nama, juri-juri itu dalam sinviat. Okay. Ada soalan Cikgu Badli? Salam tuan, maknanya pembentangan. Sekejap, saya nak tengok apa soalan ya. Okay, pembentangan hanya bukan recording yang telah buat. Ya, betul. Tiada pembentangan live semasa hari kejadian tersebut. Hari kejadian lah. Sebab apa? Macam saya, kes saya tadi itulah. Tengah-tengah bentang terkeluar. Jadi sebab tu kita nak minta buat rakaman. Jadi kita dah apply rakaman ni ada tahun 2022, 2023. Nampaknya okey lah bila buat rakaman ni. Jadi tapi tuan-tuan perlu ready untuk sesi soal jawab. Gitu . Okey, selepas pengerusi memperkenalkan juri, dia akan up, macam inilah, macam paparan saya ni, dia akan up dalam stage. Lepas dia perkenalkan juri, dia akan turunkan juri tu dari stage, kemudian video pembentangan akan dimainkan. Okey, tertekan. Okey. Jadi lepas tu video pembentangan tuan-tuan akan dimainkan. Selepas habis video dimainkan, pengerusi akan, teknikal akan up paparan pengerusi. Lepas tu pengerusi akan menjemput pembentang. Jadi tuan-tuan masa ni live lah. Jadi tuan-tuan akan up di stage. Juri pun up di stage untuk sesi soal jawab. Jadi tempoh soal jawab tu dah berlangsung lebih kurang dalam 5 minit lah. Okay, kemudian benda ni akan berterusan kepada pembentang-pembentang seterusnya. Okay. Okay, pengguna dalam StreamYard. Ni cerita dia. Tuan-tuan nampak gambar di sini? Ini bila tuan-tuan berada di bahagian atas, ini saya panggil dia upstage. Ini stage-nya.
Okey, di bawah ni downstage. Okey. Jika technical dia klik jadi kelabu bawah ni, maksudnya tuan-tuan tidak berada di atas. Itu saya panggil upstage downstage tu . Maksudnya sekarang ni keempat-empat ni nampak keempat-empat ni cerah ya, kan? Maksud dia semua berada dalam stage. Begitu juga video pun ada beratur di bawah ni nanti. Ya. Bila dia technical mainkan video mentangan, dia akan turun kalau juri itu dulu ya. Begitu ceritanya . Jadi berapa ramai yang ada dalam seriat? Itu persoalan dia. Pengerusi moderator ada seorang, okey. Pegawai teknikal biasanya dua . Biasanya dua sekarang ni . Buat kadang-kadang pegawai teknikal pun terkeluar . Pencatat ada seorang, juri ada tiga. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pembentang maksimum 4, 8, 9, 10. Tapi saya khuatir . Dalam sim react ni dia memanglah katanya ada 10 user yang boleh ada . Tapi saya risau sebabnya StreamYard ni StreamYard yang free, okey. Dia 6 user saja, okey. StreamYard yang berbayar, yang ni yang JPN punya. Jadi 10 lah, tapi saya risau bila 10 orang tu, bila ada 10 user, saya risau teknikal yang pening nanti . Jadi kalau boleh pembentang berkumpulan menggunakan satu laptop. Maksud dia berdua ataupun bertiga lah. Okay. Jadi tak adalah teknikal terkelang kabut nak up pembentang. Okay. Kemudian dalam StreamYard. Dalam StreamYard pembentang-pembentang letak ikut ID. Bukan letak nama . Ikut ID. Nanti saya tunjukkan macam mana nak menggunakan StreamYard tu lah. Okey. Pembentang berkumpulan menggunakan satu PC atau laptop saja. Okey. Next. Okey, sekarang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan StreamYard tu sendiri. Okey. Okey, StreamYard. Okey, inilah dia tuan-tuan aplikasi StreamYard yang biasa guna tu mungkin dia tak ada masalah lah . Contoh yang ni kami dah ada banyak di sini . Channel dia punya upcoming untuk kami broadcast . Contoh saya tak nak ganggu yang ni saya buat yang barulah . Okey, YouTube Anjur Ilmu kita test kolokium di kan Negeri Perak 2024, okey. Kemudian public create live stream. Okey, bila create macam tu bila tuan-tuan masuk macam saya technical . Bila saya masuk macam ni saya jadi technical sebenarnya . Okey, allow. Saya risau bukan apa sebabnya dalam StreamYard tu dia detect video. Kemudian Google Meet pun guna video jadi dia clash . Sebab kita gunakan video kamera dalam laptop je . Okey, di sini tuan-tuan masukkan ID tuan-tuan . ID bukannya nama . Contohnya ID tuan-tuan masukkan nama ID perkataan ID tu masukkan juga . ID 016 contohnya . Silap-silap. 016 macam tu. Lepas tu enter studio. Macam tu lah . Jadi tuan-tuan akan berada di sini . Okay, nampak tuan-tuan di bawah ni kelabu je kan. Kelabu ni maksud dia downstage. Kalau technical dia akan klik tuan-tuan di sini lah. Add to stage. Baru akan nampak. Okay, baru boleh bersembang. Kalau di bawah stage dia tak sembang apa-apa lah. Okay. Jadi untuk tuan-tuan, tuan-tuan tidak masuk macam saya tadi tu. Tuan-tuan akan diberi pautan. Okay, saya leave studio dulu. Mana yang test tadi ni? Ini.
tuan-tuan akan diberi pautan, invite guest. Tuan-tuan akan masuk ikut sini. Yang alamat dia ditulis streamyard.com, lepas tu adalah huruf-hurufnya. Jadi tuan-tuan akan masuk ikut sini, moderator pun masuk ikut sini. Ya. Technical je masuk macam saya tadi. Jadi bezanya technical dia boleh kontrol lah. Dia boleh kontrol apa nama, upstage, downstage gitu. Okay. Itu untuk tuan-tuan nanti masuk menggunakan StreamYard. Okay. Untuk pengguna, rakan-rakan tuan-tuan, dia akan masuk ikut YouTube. Yang ni kami akan postkan ke dalam YouTube lah. Dia akan lihat di sini. Okay, itu konsep dia. Tuan-tuan masuk menggunakan link StreamYard. Apa nama? Penonton masuk ikut YouTube. Okay. Okey, setakat ini ada soalan daripada tuan-tuan. Link kita akan post dalam topik-topik bilik-bilik tu. Senang cerita. Okey. Cumanya masa raptai tu mohon tuan-tuan tak masuk serentak, tunggu arahan daripada technical. Sebab bila raptai ni semua ada. Dia tak ikut hari lah. Sebab tu kita pecahkan. Ada soalan tadi ya? Ya, mana tadi? Maknanya klik link, ya betul. Klik link tu. Link tu dihantar ke dalam bilik masing-masing, dalam topik bilik masing-masing tu. Okay. Untuk raptai pun ada, kami akan buat dia punya apa nama, link StreamYard juga. Sebab tu kita buat raptai supayanya tak kalut masa hari pembentangan. Okey. Okey. Ada soalan lagi? Ataupun ada lagi yang belum apa nama, yang belum key in kehadiran? Sekejap, mana link kehadiran tadi, saya pull lagi sekali. Mungkin ada tuan-tuan yang belum isi. Okay, StreamYard tu nak kena install dulu ke? Tak perlu. StreamYard ni online. Macam saya tadi, okay, macam saya tadi, saya masuk dalam StreamYard.com. Okay. Kita tengok Saya masuk dalam StreamYard kan. Okay, saya masuk macam ni. Okay, sebab saya technical. Tuan-tuan, tak perlu nanti saya copy dulu. Invite guest, contohnya okay, saya tutup. Tuan-tuan ambil link tadi tu, paste dia dalam browser, nampak tu? Klik masuk. Nampak? Senang je. Tak perlu nak klik StreamYard masuk. Nampak? Dia tak adalah nampak senarai-senarai broadcast tu. Dia terus masuk ikut tuan-tuan punya pembentangan tu. Nampak? Itu cara dia. Senang je kan? Lepas tu enter studio. Okay, nampak? Macam saya tadi technical. Technical tadi dia nampak senarai-senarai apa nama tu. Dia nampak senarai-senarai broadcasting yang belum buat lah. Contohnya yang join Duta Guru tadi tu kan. Okay. Macam ni, saya sebagai, yang ni saya masuk sebagai technical lah. Jadi di sini lah kami akan mainkan video-video apa nama, montaj-montaj contohnya. Mula-mula kami akan mainkan countdown dia lah. Mana countdownnya tu? Ini countdown kami akan mainkan countdown. Macam itulah. Okay, lepas video countdown, kami akan mainkan video montaj. Saya tengok mana video asal countdown ni. Dah hilang, dah kena delete lah. Oh, ini yang lain punya. Macam ni biasanya yang ni lah, kalau yang standard punya StreamYard, inilah video countdownnya.
yang tu. Biasa upper class semua pakai yang ni juga ya. Habis yang ni baru akan mainkan dia punya apa nama? Teaser lah. Okey, video tuan-tuan. Yang ni sebabnya disebabkan kami menggunakan stream yang ni juga untuk open classroom, kami gunakan juga untuk promosi tutor guru, influencer dan sebagainya lah. Okey. Jadi ada soalan lagi? Tuan, perlu tak kami sediakan gadget headphone dan lip mic macam tuan pakai ketika stream yard? Saya rasa tak perlu pakai mic laptop pun okey juga. Tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan juga, ada. Saya beli, saya lupa nama apa dalam. Sekejap . Ni macam saya punya dia panggil nama apa? Mgrass ya. Yang ni yang kita pakailah biasa macam content creator pakai tu kan. Jadi dia punya apa nama? Receivernya tu dia akan cucuk di laptop lah Okey. Yang ni pakai di baju. Macam tulah kiranya Okey, yang ni jenis magnetiknya lah Jenis kalau yang orang perempuan kan pakai tudung dia sesuai lah macam ni pakai magnetik tuan-tuan. Boleh je yang mana-mana. Direct pun tak apa, tak ada dah kena beli barang-barang macam ni Okey. Apakah kriteria yang perlu dibentangkan dalam tempoh yang diberi? Okey. Kriteria tu sama mengikut yang dalam apa nama garis panduan tu. Okey. Yang diperlukan dalam garis panduan tu. Dia nak apa? Okey. Boleh ya? Bilakah senarai pendek untuk 15 orang bentang jadi success story? Okey, untuk success story untuk success story saya terpaksa mute Untuk success story seperti saya maklum tadi Encik Yang Syahrin akan panggil 20 orang ni untuk taklimat. Maksudnya ada satu lagi taklimat lain. Okey. Selepas tu barulah saya dapat shortlisted 15 untuk pembentangan success story. Okey. Ya, ada lagi tuan-tuan? Ada soalan? Okey, rakap apa? Taklimat saya ni saya akan upload dalam YouTube insyaAllah mungkin malam ni lah kot sebab Google Meet ni ambil masa kan, kadang-kadang berapa jam video recording saya akan upload dan tuan-tuan kalau yang hadir di pertengahan bolehlah lihat dalam YouTube Anjung Ilmu. Okay, nombor ID peserta nombor ID peserta, saya akan share dalam dalam grup kita mengikut topik tu. Dan tuan-tuan boleh semak lah kalau clash, maklumkan maklumkan dalam grup tu supaya saya tahu dan saya buat pertukaran lah Okay. Kadang-kadang mungkin tuan-tuan tapi ada sebab-sebab yang penting lah contohnya berkhusus kan. Selain daripada clash hari pembentangan, maksudnya hari pembentangan yang sama, mungkin tuan-tuan ada sebab-sebab lain sakit ke apa ke pun boleh kami boleh pertimbang, tak ada masalah cumanya kalau yang apa nama jangan banyaklah, pening nanti saya nak mengadunya dia kita tak nampak soalan PPD kita selatan tadi masih belum ada jawapan tentang pemenang kumpulan. Perlu 3 orang dalam satu frame atau seorang sahaja? Okey. Pembentangan ni sebenarnya tuan-tuan kalau dalam kumpulan tu seorang bentang pun tak ada masalah. Dia semua buat tugas juga, tapi
Tapi seorang ni dia mahir untuk berbentang. Okey. Tidak sahaja tiga-tiga tu. Tapi tiga-tiga tu perlu ada lah masa sesi soal jawab. Itu dia. Itu yang penting. Kalau tak ada tu nampak macam individu pula. Okey. Untuk bertangan tak apa, seorang pun boleh. Sebab mungkin yang dua orang lagi takut nak bercakap kan. Tapi mahir dalam kerja-kerja buat analisis data. Tak ada masalah. Okey je. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Kalau tak ada. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Kejap. Adakah semua sesi soal jawab dalam belah petang? Yalah, sebab pembentangan tu memang sebelah petang. Pembentangan tu memang sebelah petang. Antara 2:30 hingga pukul 5 petang. Jadi selepas video pembentangan dimainkan tu, terus sesi soal jawab. Adakah tarikh taklimat untuk sesuai guru baru akan dimaklumkan? Okey, yang ni ya. Saya akan maklumkan dalam asas story. Saya akan masuk ke pegawai mejanya. Pegawai mejanya akan maklumkan. Okey. Kemudian, Encik, video boleh ke tanpa kamera? Aku masuk tu. Oh, suara je. Oh, tak boleh lah. Kena adalah wajahnya. Kita tak sebab apa. Orang kata, nanti kata gunakan orang lain pula yang tolong bentang, bukan ahli grup. Okay. Sebab sebelum-sebelum ni memang video pentangan ada mukanya. Begitu . Aha. Ada lagi soalan yang boleh saya jawab? Kalau gambar tadi tu, kalau boleh pakai blazer lah. Baru comel sikit orang kata kan. Yang lelaki lah, yang perempuan, okey lah. Kalau pakai baju kurung. Tentang pemakaian ni pun kadang-kadang orang confused tentang etika. Sebenarnya kalau ikut kan, saya pun kadang-kadang pelik juga kenapa pakai baju kurung tapi pakai blazer. Sebenarnya kalau dari segi dia punya ni tak kena sebenarnya kita mencampurkan budaya barat dan juga timur. Sebab tu biasanya kalau perempuan pakai blazer, dia panggil apa tu Allah. Blouse dia panggil kan. Dia mana pakai baju kurung Boleh masuk 3 ID dalam sini yang sama. Satu laptop tu tak faham saya. 3 ID stream yet yang sama. Oh. Untuk kalau satu ID stream yet masuk 3 orang berbeza, 3 laptop berbeza tu memang ada. Yang tu biasa. Cumanya untuk pembentangan ni saya minta gunakan satu laptop sebabnya takut crowded. Tapi kalau 3 ID dalam satu laptop sebab apa? Sebab saya rasa ada clash antara kamera, dia nak baca stream rate yang mana dan juga mic. Begitu jadi hanya guna satu ID sajalah. Yalah, guna satu ID saja. ID ni sama je. Okey. ID contohnya ID untuk hari pertama itu je ID dia. Oh bukan. ID. Ya Allah, saya pula ingat link Sri. Maaf saya. Maaf. Dah petang dah pening lah. Boleh masuk 3 ID dalam Sri yang sama. Okey, satu laptop. Okey. ID pembentang maksud dia ID tu dia bukan ikut orang Dia ikut pembentangan. Okey. Kalau 3 orang kumpulan yang tu itulah ID dia. Okey, macam tu. Individu pun
Kalau 001, kalau dia individu, itu dia. Kalau dia berkumpulan dua orang, itulah dia. Dia tak ada berbeza ID. Cuma akan jadi perubahan. Contohnya, jika cikgu dalam inovasi ada bertangan, dalam kajian tindakan ke ataupun success story ada bertangan. Jadi ID berbeza. Maksudnya cikgu kena tengok, tuan-tuan kena tengok ID tu. Dan untuk pertangan yang lain, lain ID-nya. Sebab dia ID ni kita buat ikut dia punya. Saya dah sort mengikut pembentangan. Okay. Macam saya tunjuk tadi itulah yang ada jadual tu kan. Mana tadi ya. Yang ni. Saya dah sort dia. Saya besarkan balik. Sebab saya dah sort dia punya ID ni ikut dia punya pembentangan dan juga harinya lah. Saya sort dia ikut kategori ya. Kalau tuan-tuan lihat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia bersambung kan untuk inovasi, termasuk juga round 2 kalau tuan-tuan nampak dia bersambung lepas 15, 16 macam tu jadi kalau tuan-tuan bentang juga dalam kajian tindakan ID dia lain begitu Ya betul, satu kumpulan ada 3 orang tapi hanya satu saja ID digunakan, betul tu. Ya, dia kumpulan inovasi ke, kumpulan kajian tindakan ke, hanya success story saja. Success story dia, penyertaan dia individu. Dia tak ada kumpulan. Success story memang satu ID, satu orang. Okay. Kalau yang lain-lain, bergantung. Okay. Tetap, dia, sebab ID ni kita letak, kita beri ikut pembentangan. Okay. Orang memang ramai. Okay. Okay. Maksudnya di sini ada 93 pembentangan. Okay, ada soalan lagi? Boleh juga tuan-tuan nak tanya kalau nanti katakan lepas ni ada teringat nak tanya apa-apa, boleh tanya dalam grup Telegram, okey? Tak ada masalah. Okey. Okay, jika tak ada apa-apa lagi, lagi sekali ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesilapan daripada saya dan saya bagi sektor pelajaran JPM Perak mengucapkan lagi sekali ya tahniah kepada tuan-tuan kerana terpilih dalam pembentangan ini dan saya mengharapkan kejap ada baru saya teringat saya mengharapkan inilah. Mana tadi ya? 5 kehadiran ini dia. Nak tunjuk pada tuan-tuan lah Okey, yang ni saya akan postkan dalam grup kita dalam grup kita yang mana tuan-tuan perlu masukkan. Saya akan kemas gini lah sebab ini terlalu umum sebab tak, ada yang JPN begitu jadi mungkin saya nak buat dia tak restrict. Okey, yang perlu ada nama pembentang kemudian gambar pembentang. Pembentang satu ni sebab tu saya buat individu ataupun ketua kumpulan. Okey, individu ataupun ketua kumpulan. Kemudian gambarnya nampak saya buat orang kata required. Yang ni required lah, warna merah ni. Yang pembentang kedua dan ketiga ni kalau individu tak perlulah isi. Tak perkenaan ke apa ke, abaikan je, biarkan je. Sebab saya tak buat dia required. Kalau berkumpulan, kena ada. Gambar tu pun, saiz dia saya dah set sini 100 MB. Biasanya gambar tu tak adalah sampai 100. Biasanya 1 poin lebih megabyte je gambar. Okay. Video macam saya pesan tadi, seboleh-bolehnya dalam tempoh 10-15 minit tu, saiz video dia 500. Tapi lebih pun tak apa. Yang penting masa tu. Masa tu 10
hingga 15 minit. Okey. Dan uploadlah di sini video pembentangan ya. Oh, line slow sangat. Ini tuan-tuan browse lah. Bila tuan-tuan dah buat video, tuan-tuan upload. Okey. Contohnya nanti video ni akan sampailah masuk ke dalam Google Drive saya. Barulah saya boleh download dan bagi kita pegawai teknikal. Itulah. Okey, saya akan post dalam apa nama bahan pembentangan ni. Okey, macam saya pesan tadi, deadline dia apa 20 hari bulan jadinya kalau boleh cepat siap, memang kita ada kekangan dari segi masa. Sebabnya sebab apa, tahun-tahun lepas pembentangan kolokium kita buat pada bulan 9 27 28 dan 29 September. Kenapa pula tahun ni dari bulan Ogos itu jadi kekangan masa tu ini sebab apa? Oleh kerana Datuk Pengarah kita akan bersara sebenarnya pada 13 September jadi sebab tu kita kejar dia punya ni lah, dia punya masa dia sebabnya waktu apa nama kita nak apa nama nak book Datuk Pengarah ni pun dah pack sebenarnya sebab dia pun dah banyak terlibat dengan program Road to Retire jadi dapatlah orang kata apa booking untuk 5 hari bulan untuk konvensyen Duta Guru. Jadi kita pun terpaksalah awalkan juga kalau tidak kita selepas Datuk bersara kena tunggu majlis yang lain pula jadi kita kalau boleh dapat buat sekaligus dengan konvensyen Duta Guru dan Guru Semelang. Okay. Pesanan juga sebab dalam grup kolokium ni ada juga, mungkin ada Guru Semelang ada, saya tahu ada. Duta Guru pun ada, mungkin ada lah kan. Jadi saya nak pesan betul-betul ni tuan-tuan kena tahu sebabnya syarat antara kedua-dua kolokium dan juga konvensyen Duta Guru ni sama je. Maksudnya pembentangan tu orang kata apa tidak boleh di peringkat negeri dan ke atas. Maksud dia bila tuan-tuan membentangkan tajuk yang sama dalam kolokium, tajuk tu dah tak qualify dah bentang di konvensyen Duta Guru ataupun Guru Semelang. Tu kena faham tu Tapi kalau tuan-tuan ada tajuk lain untuk konvensyen tak ada masalah Cumanya saya nak pesan itulah. Katalah kadang-kadang masa awal-awal kita nak cuba nasib. Kita nak cuba nasib. Kita daftar je tajuk ni untuk kolokium dan juga tajuk tu untuk konvensyen. Sekali dua-dua dapat untuk bentangan. Jadi bila tuan-tuan bentang untuk kolokium, bermakna untuk Duta Guru ataupun Guru Semelang punya konvensyen, dia jadi disqualified. Okay. Itulah dia peringatan saya Jadi ada soalan lagi tak? Tak ada Untuk success story, boleh tahu pemilihan yang mana tu kriteria apa? Yang ni akan diberi taklimat oleh Encik Yang Syarif. Okey. Tapi kena buat juga video pembentangan. Okey. Kena buat juga video pembentangan Yang ni saya akan dapatkan maklumat lah daripada Encik Yang. Kemudian mungkin saya akan masukkan Encik Yang Syarif ni dalam grup yang kita ada Tuan, kalau terpilih satu story untuk inovasi, tak mengapa kan kalau dapat dua-dua kategori. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cumanya kita kena maklum ke dalam grup supaya saya boleh atur balik. Supaya tidak bertembung pada hari yang sama pembentangan. Boleh Cikgu Firdaus Kolokium dan amalan terbaik PPD. Apa tu PPD ke PBD? Okey.
PD dia bentang sekali dengan konvensyen Duta Guru dan Guru Sembelang. Maksud dia bersemuka. Ya betul. Jadi dalam konvensyen konvensyen Duta Guru Guru Sembelang ni dia ada inovasi dan ada juga kajian tindakan. Ya. Yeah. Maksudnya tak salah saya dua inovasi, dua kajian kejap saya confuse. Yalah dua inovasi lah, satu inovasi Duta Guru, inovasi Guru Sembelang. Kajian tindakan Duta Guru, kajian tindakan Guru Sembelang. Kemudian yang ketiga amalan terbaik PPD. Macam tu. Dia ada lima room bersemuka. Sebab tu kami buat di USAS. Di USAS ada dia punya bilik-bilik dia. Tadinya pemenang-pemenang kolokium hadir juga tapi di sebelah petang lah. Tapi untuk apa nama? Untuk penyampaian di sana. Okay. Sebab pembentangan Duta Guru tak clash dengan kita. Kita perlu buat awal sebab apa? Sebab lepas pengumuman pada 30 hari bulan, saya perlu tempoh masa untuk buat surat kepada tuan-tuan yang menang. Pembentang yang menang tu untuk hadir ke apa nama? Sesi penyampaian. Kan? Takkanlah result keluar hari ni besok terus apa nama? Terus pergi kan? Macam tu kan? Jadi kena ada surat je. Okey, cikgu terpilih dalam kolokium dan juga amalan terbaik PBD. Oh, okey. Bukan-bukan. Sekarang ni dalam kolokium tak ada amalan terbaik PBD. Tak ada masalah. Contohnya kalau kata kajian tindakan, Tuan Duta Guru, contohnya atau Guru Sembelah, tajuk kajian tindakan dalam kolokium apa nama convention tu yang tu disqualified. Okey. Tu ceritanya. Tapi kalau kalau tuan nak bentang dalam Duta Guru macam kena tarik dirilah yang ni. Macam tu lah konsep dia. Tapi dalam kolokium kita tak ada amalan terbaik PBD, tak ada masalah lah. So tak clash apa-apa. Okay, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada apa-apa, jika ada persoalan boleh tanya dalam grup. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi hadir dalam tanilah. Saya kalau boleh sebenarnya tak nak buat hari Jumaat, tuan-tuan nak rehat kan hujung minggu, tapi tiba-tiba banyak pula kerja-kerja lain datang pada hari-hari semalam. Jadi terpaksalah saya memilih hari Jumaat petang. Grup Telegram ada pautan dalam surat tu ada kan, dia punya QR tu boleh scan di situ je tu. Ada tak surat? Kan ada saya bagi juga grup dia punya tu lah. Boleh scan dalam surat tu Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. Okay, sama-sama semua. Semoga sukses, semoga berjaya dalam pertangan. Okay, sama-sama. Tak ada berdebar lah, okey je. Kau tambah pegawai JPN, takkan berdebar kot. Kaunselor kan? Okey. Sama-sama Puan Asni. Stop recording ya. Okay.
Terima kasih.